Mantan Kepala SMK Negeri 1 Saleh Rembang, Jawa Tengah, Widodo menanggapi terkait infak pengakuan musala di sekolah tersebut. Widodo dipecat dari jabatan kepala sekolah setelah seorang siswa membongkar soal infak sekolah kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dikutip dari tribunnews.com, Widodo mengaku ikhlas dan siap menerima konsekuensi atas terbongkarnya pungli tersebut. Dalam pengakuannya, Widodo mengomentari pertanyaan Ganjar, uang 130 juta yang dikumpulkan dari para murid supaya dikembalikan. Ia memastikan saat itu sudah berkoordinasi baik dengan para wali murid maupun komite sekolah. Widodo mengaku sebelum peristiwa itu ramai, ia sebenarnya sudah mengajukan penambahan sarana dan prasarana sekolah. Pengajuan tersebut meliputi ruang kelas, gedung perpustakaan, hingga bengkel untuk SMKN 1 Saleh. Widodo mengatakan banyak iuran serupa yang terjadi di beberapa sekolah, sehingga lambat laun akan muncul dengan sendirinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!